Oke guys, sudah tengok tadi arahan, jadi jangan lupa subscribe in 5, 4, 3, 2, 1. Oke, go, subscribe. Hey guys, selamat datang lagi ke channel saya. My name is Haikal, this is my channel Greeks Official guys. Oke guys, jadi selamat hari raya kepada yang menyambut guys. Oke. Bang. Run. Jadi jangan lupa subscribe. Saya akan bagi giveaway nanti kalau kamu sudah subscribe saya punya channel. Oke, jadi hari ini saya akan buat tips 5 tips untuk menjadi YouTuber guys. Oke. First kamu mesti ada kamera. Oke, kalau kamera apapun. Kamera pun kah, kamera Canon kah, Nikon kah, Sony kah, apa-apa je lah, asalkan kamera. Okey. Kalau kamera telefon, kamu mesti check lah dia kamera kualiti dah okey kan dah. Kalau macam ni, bagi saya okey lah. Nama ni telefon Huawei Nova 3i. Jadi ini bagi saya ni okey lah untuk kan buat YouTube. Jadi saya guna ini. Okey, jadi yang kedua adalah lighting guys. Okey, kalau dekat sebelum ni video saya pakai apa ni namanya? Ring light. Tapi sekarang saya pakai ni juga telefon punya. Boleh juga mau pakai telefon punya lighting tapi ikut tempat lah. Kalau tempat tu terang tak payah pakai. Kalau dia macam gelap sikit kau pakailah. Macam saya ni sini gelap sikit jadi saya pakai. Okey. Okey, kalau macam dulu saya pakai ring light. Saya dulu pakai ring light lah. Lepas tu yang video yang pertama sampai video keempat atau ketiga macam tu saya pakai masih pakai saya pakai ini anulah. Flashlight dari telefon. Jadi tapi sekarang saya masih lagi pakai flashlight telefon. Jadi dan yang ketiga audio kamu mic apa pun kamu boleh pakai. Mic earphone kah, earphone tu kalau mic dah bagi kamu okey jadi gunalah. Kalau saya pakai mic Boya gitu, mic Rode pun boleh. Tapi kalau mau lebih budget pakai Boya BY-M1 lah, yang tu paling budget clip mic nya. Jadi harga dia macam RM39 macam tu boleh dapat lah. Dan itu yang ketiga. Yang keempat guys, kamu punya background. Background kamu mesti macam nampak lawa lah macam tu. Kalau tidak lawa mungkin view kamu tidak berapa banyak. Jadi buat tak macam ni. Ni. Dan yang kelima, yang last sekali guys, kamu punya thumbnail. Thumbnail kamu dia mesti apa ni, dia mesti ya menarik perhatian orang untuk tengok kau punya video. Okey. Untuk tengok kau punya video tu, kau buat thumbnail yang cukup yang kau boleh rasa macam orang mau tengok macam tu. Kalau macam saya, dulu saya punya thumbnail tu macam lain sekitar, tapi sekarang saya kasih up sikit. Saya edit pakai thumbnail gitu. Yang namanya thumbnail lah, apps thumbnail, thumbnail editor dan PicsArt. Tapi saya lebih suggest pakai thumbnail lah, tapi tu ada punya watermark. Okey. Lepas tu saya sekarang masih lagi ada tu watermark Canvas tu. Mungkin kalau kamu subscribe dan saya mungkin dapat income dari YouTube, saya akan hilangkan anulah. Apa ni? Watermark. Kalau bukan kasih hilang, saya kasih guna Premiere Pro lah dari komputer punya. Mungkin saya guna kamera, saya guna kamera Canon macam tu. Dan mic, saya pakai mic Rode, mic Video Pro. Okay guys, terima kasih sudah tengok ni video. Okay, jangan lupa subscribe sebab channel ni
ya random, dia boleh share, dia ada buat review, dia ada buat react, dia semua lah random lah. Kamu boleh tengok ni video dan subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe, tengok ni. Okay guys, terima kasih sudah tengok ni video. Jangan lupa subscribe guys. Okay guys, tapi sebelum tu saya mau cakap dulu, kalau vlogging, saya akan buat video selepas ini guys. Okay, stay tune, okay? Peace.